Selamat pagi semuanya, sahabat Arumaya. Ketemu lagi dengan saya, Rido Abdul Gofar, as agent relation dari Arumaya Residence, yang pada kesempatan hari ini tentunya kita akan menemani Anda semua 1 jam ke depan. Dan pada hari ini, pada pagi ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh speakers yang sangat luar biasa tentunya, yang nanti akan sharing terkait tema hari ini, itu sangat menarik sekali tentunya ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, sebelum itu mungkin saya akan coba membacakan ataupun rule-nya ya mengikuti forum webinar kita hari ini. Jadi nanti apabila sahabat Arumai semua ataupun Bapak Ibu semua kalau mau bertanya ya, bisa nanti klik tombol Q&A yang berada di bawah screen Bapak Ibu semua, ataupun nanti bisa high raise ya, ataupun raise hand ya, maksudnya bisa nanti langsung bertanya secara live ya, nanti akan kita undang dan kita dibantu host untuk bisa mengkonektinya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan Arumaya Residence sebagai penyelenggara event webinar kali ini. Ya, sahabat Arumaya, Arumaya Residence. Arumaya Residence ini didevelop oleh Astra Property dan Hongkong Land. Jadi sebagai informasi bahwa Astra Property ini joint venture dengan Hongkong Land yang kita memang bersama-sama menyebutnya dengan Astra Land Indonesia gitu ya. Jadi memang Arumaya Residence ini didevelop oleh Astra Property yang merupakan salah satu lini bisnis ketujuh ya dari Astra Group yang kita sama-sama joint venture dengan Hongkong Land yang kita tahu semua reputasinya sangat luar biasa sekali ya di dunia development. Jadi sudah membuat banyak sekali proyek yang tersebar di seluruh negara termasuk di Indonesia dan memang bekerja sama dengan kami Astra Property seperti itu. Nah, Arumaya Residence sendiri kita punya konsep yang sangat menarik yaitu integrated development. Jadi single residential tower yang di sekelilingnya ada 2 office tower seperti di layar Bapak Ibu semua dilihat bahwa konsep ini memang jarang sekali ada ya dan Arumaya Residence sendiri memang unitnya pun terbatas, kurang lebih ada 200-an unit saja. Bisa dibayangkan ya, single tower, unitnya terbatas, otomatis untuk peluang investasinya jauh lebih tinggi ya dibanding dengan satu tower yang jumlah unitnya banyak, seperti itu. Oke, nah untuk aksesnya sendiri memang lokasi kami ini berdekatan sekali dengan 2 stasiun MRT, yaitu Fatmawati dan Lebak Bulus, ya. Terus juga dilintasi oleh 2 tol akses. Terus ada Tol Jor 2 dan Tol Desari ya, Depok Antasari. Jadi infrastrukturnya pun udah sangat mumpuni sekali. Terus juga di sekeliling proyek Arumaya Residence ini memang berdekatan sekali dengan International School, dengan universities, hospital, mall, dan business center tentunya. Serta tak kalah menariknya bahwa Arumaya Residence ini punya fasilitas yang sangat menarik mungkin di Jalan TBC Matupang ini belum ada ya. Jadi kita punya konsep di Only Olympic Length Sky Pool yang ada di Jakarta. Jadi sahabat Arumaya ketika berada di sini bisa merasakan sensasinya berada di ketinggian ya dan bisa merasakan double view, itu view ke utara itu menghadap ke city dan view ke selatan itu menghadap ke Pegunungan Salak. Wah, ini sangat keren sekali ya untuk fasilitasnya. Serta kita juga punya konsep semi-furnished dengan memakai brand yang sangat ternama seperti di layar Bapak-Ibu semua. Jadi untuk kitchen set, wardrobe akan kita berikan dengan merek Stella Mobili, ya. Terus juga liftnya kita pakai Mitsubishi, gitu ya. Toto sanitary untuk di kamar mandinya. Dan kita punya 4 digital lock access untuk keamanan di kunci pintunya, ya. Pakai Yale Digital Door Lock. Jadi memang kita memakai merek-merek ataupun brand yang sudah sangat ternama sekali ya, seperti itu. Nah, tak kalah hebatnya juga nih, Arumaya Residence ini bekerja sama dengan builder-builder yang sangat ternama tentunya yang sudah berstandar internasional. Salah satunya ada Axet. Axet ini adalah salah satu member dari Astra Group juga yang nanti akan bersama-sama ngebangun dengan Wahab. Nah, Wahab ini salah satu builder ternama dari Singapura yang ngebangun Jewel Changi Airport and Garden by the Bay. Jadi kita akan bersama-sama membuat Arumaya Residence sesungguhnya menjadi lebih kece lagi, seperti itu ya. Nah, di bulan ini kita ada promo yang mungkin tidak bisa ditemui di bulan-bulan biasa ya, yaitu KPA PSBB ini. Jadi promo subsidi besar-besaran dengan DP 5% akan dibayarkan oleh developer. Wah, ini sangat menarik ya. Jadi DP 5% akan dibayarkan oleh developer. Wah, ini tunggu apa lagi tentunya. Nanti bisa menghubungi tim kami segera ya.
Oke, mungkin itu saja untuk sekilas highlight mengenai Arumaya Residence terkait penyelenggara event webinar kali ini. Nah, sebelum saya akan menyapa ke narasumber hari ini, terus juga dengan tema yang sangat menarik gitu ya, nanti saya akan coba menampilkan polling yang nanti Bapak-Ibu semua ataupun sahabat Arumaya bisa mengisinya ya. Coba boleh ditampilkan host untuk pollingnya kali ini. Nah, ini dia nih, sahabat Romaya, pollingnya mungkin saya akan bacakan ya. Untuk poin yang pertama, apakah Anda rutin berolahraga 3-5 kali dalam seminggu? Ya, bisa dijawab ya ataupun tidak ya. Untuk poin nomor dua, terus juga apakah Anda sedang melakukan diet? Wah, ini saya rasa yang jawab ya banyak nih kayaknya ya. Jadi bisa dijawab ya ataupun tidak. Terus juga poin terakhir, poin nomor tiga, apakah berat badan Anda terasa cepat bertambah? Wah, itu bisa dijawab ya ataupun tidak. Yang nanti kita akan bahas sebelum nanti akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini ya. Oke, sambil sahabat Ormaya mengisi polling yang tadi saya bacakan. Nah, ini saya akan lanjut ke tema hari ini ya. Jadi, untuk tema kali ini adalah anti-aging tips. Jadi how to look young and fresh. Ya, waduh, ini tema yang saya kira sangat menarik sekali ya. Gimana caranya kita bisa terlihat masih muda gitu ya dan fresh selalu tentunya. Yang tentunya kita kehadiran speakers yang sangat luar biasa itu ada Muri Kuswari, mungkin kita biasa akrab sapa dengan Mas Muri ya. Beliau adalah sport nutritionist. Jadi memang hari ini kita akan ditemani oleh beliau, tentunya nanti akan sharing mengenai anti-aging tips ini ya, how to look young and fresh. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman semua juga sudah penasaran ya mengenai tema hari ini. Mungkin saya akan sapa langsung ke Mas Muri ya. Halo Mas Muri. Halo Mas Rido, gimana kabar? Halo, baik dong. Mas Muri gimana kabarnya? Baik, mantap. Semangat selalu ya, sehat selalu tentunya ya Mas Muri ya. Baik, mungkin sahabat Aromaya sudah penasaran nih Mas Muri, pengen tahu nih tipsnya seperti apa nih ya yang akan Mas Muri sampaikan. Mungkin materinya juga nanti bisa langsung di-sharing ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan dan persilahkan ke Mas Muri untuk memaparkan materinya ya. Seperti itu. Oke, silahkan Mas Muri. Baik, terima kasih Mas Rido dan juga Aromaya. Yang luar biasa sudah mengundang hari ini untuk menyempatkan berbagi bersama teman-teman semua. Untuk hasil polling bisa kita lihat dulu, Mas, atau nanti kita lihat boleh. Host dibantu mungkin untuk menampilkan hasil polling tadi. Oke. Menarik ya ternyata. Ya mungkin saya bantu bacakan ya, Mas Muri ya. Boleh. Untuk poin nomor satu, ternyata 63% menjawab tidak nih ya. Jadi mungkin jarang berolahraga gitu ya, 3-5 kali seminggu. Terus juga untuk poin nomor dua, apakah Anda sedang melakukan diet? Seperti prediksi saya nih, Mas Muri ya. Ada yang ya, ada yang tidak gitu. Yang tidak kurang lebih 75%, ada 20%. Rasa cepat bertambah. Kalau saya sendiri sih memang bertambah. Oke. Sorry, tadi sedikit keputus. Ya, mungkin bisa dilanjut Mas Muri ya terkait polling kali ini. Mungkin sudah bisa dibahas ya hasil pollingnya. Silakan Mas Muri. Mantap, terima kasih Mas Ridho. Ternyata hasil polling menarik ya. Jadi buat teman-teman semua, saya akan bahas apa sih hubungannya yang tadi kita lakukan polling dengan materi hari ini terkait dengan aging. Jadi ini aktivitas saya sekarang fokus di bidang gizi olahraga karena emang basic sarjana saya, sarjana pelatih.
S2, S3 saya fokus ke gizi olahraga, gizi kebugaran. Oke, kalau kita lihat dari judul, siapa sih yang nggak pengen awet muda? Pasti semua orang pengen awet muda, pengen selalu bugar, pengen selalu ceria. Ya udah pasti. Kenapa? Karena kita tahu kalau semakin kita bugar, artinya kan, menjaga bentuk tubuh dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, yang mau sharing kegiatan ini bisa di Instagram saya. Fokus saya yang pertama adalah kita sekarang berada pada kondisi bonus demografi, yang artinya usia 15-39 tahun itu luar biasa banyak di kita. Yang artinya nanti saat 20 tahun lagi, nanti akan menjadi semakin besar nih penduduk-penduduk yang usia lanjut. Pertanyaannya adalah mereka tetap produktif atau malah menjadi beban buat negara, buat keluarga, buat lingkungan, dan lain-lain. Tentunya nggak ada dong yang pengen kita jadinya jadi beban buat orang lain, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, sehingga tetap awet muda, tetap segar sampai usia berapapun. Usia biologis boleh tambah, tapi semangatnya tetap 17 tahun. Oke, ini juga data menunjukkan bahwa ya, usia harapan hidup. Jadi semakin lama, usia masyarakat Indonesia itu akan semakin tinggi. Semakin lama umurnya itu semakin panjang. Jadi jangan khawatir ya, bahwa umur kita akan semakin panjang. Pertanyaannya, kita melewati umur yang semakin panjang ini dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit? Itu pertanyaan yang jelas jawabannya tergantung kita. Karena kita yang create kondisi ini dari awal. Kalau kita emang pola hidupnya nggak baik, ya kita akan menuai hasilnya nanti saat kita tua, saat kita punya banyak uang, kemudian udah mapan, kemudian uang itu habis untuk berobat. Tentunya itu nggak mau. Makanya kita harus jaga, kita harus prepare dari awal bagaimana menjaga kebugaran ini, menjaga kesehatan ini di usia, dari usia muda kita. Oke, ini adalah penyebab kematian dini. Jadi, di Indonesia, ini data di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dari tahun 2017 ke tahun 2000, dari tahun 2007 ke 2017 ada perubahan di sini, yaitu penyebab kematian dini yang nomor satu itu adalah stroke. Kemudian yang kedua berbagai penyebab terkait dengan jantung, kemudian diabetes di sini. Kalau kita lihat ketiga hal ini erat banget kaitannya dengan obesitas penyebabnya, menjadi pemicunya. Nah, sekarang kita lihat faktor resiko terkait dengan penyebab kematian tadi apa sih? Kalau kita lihat, yang pertama adalah terkait dietary risk. Artinya apa? Pola makan kita yang nggak baik, itu akan menentukan kita nantinya itu mau seperti apa. Jadi benar ya, ada pepatah menyebutkan, you are what you eat, gitu ya. Jadi gampang ngelihat makanannya kayak apa, pola hidupnya kayak apa, lihat aja hidupnya kayak gimana. Gitu. Apakah sehat, apakah bugar, apakah fresh. Ya. Gampang banget melihatnya ya, tergantung makanannya. Yang kedua adalah terkait dengan darah ya. Tekanan darah, kemudian yang ketiga adalah glukosa darah, yang keempat adalah terkait dengan rokok, kemudian malnutrition. Jadi ini faktor-faktor risiko penyebab tadi gangguan dari kesehatan, termasuk kematian di dalamnya. Ini gambaran, tadi saya sudah sebutkan dari tadi, kenapa sih obesitas ya kan? Di sini ternyata data di Indonesia ini menarik menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan ternyata berat badan kita itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi semakin banyak orang Indonesia yang kelebihan berat badan. Yes. Orang Indonesia artinya semakin hari itu semakin banyak yang kelebihan berat badan. Kalau kita jumlah, artinya di sini, satu di antara tiga wanita dewasa Indonesia itu mengalami obesitas. Kalau yang laki-laki lebih beruntung, satu di antara lima. Coba aja, kalau di seminar offline biasanya, langsung tuh, lihat di kiri atau di kanan Anda, hitung. Setiap tiga orang wanita, satu orang pasti kelebihan berat badan. Tapi karena sini online, ya kira-kira rumah tetangga lah ya. Dari rumah Anda ke tetangga, unit di apartemen Anda ke apartemen sebelahnya, ada nggak ternyata wanita ya, satu di antara tiga unit atau tiga rumah yang kelebihan berat badan. Ternyata itu happening di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa obesity di Indonesia tuh terus meningkat dan ini menjadi faktor resiko. Kenapa dengan obesity? Karena kita tahu negara berkembang, kemudian kita banyak sekali perubahan-perubahan gaya hidup, sehingga resiko-resiko terkait dengan obesitas
obesitas tinggi, kemudian berbagai macam resiko penyakit meningkat. Stroke, terkait dengan jantung, hipertensi, diabetes, dan berbagai macam penyakit lain. Dan ini Anda lihat tadi ya, bahwa ini adalah faktor-faktor resiko dari kematian. Jadi, erat banget kaitannya antara obesitas dan kematian, berbagai macam penyakit. Nah, ini yang menariknya. Kalau di foto, ini gambaran bagaimana kalau wanita tuh cenderung merasa lebih gemuk. Ya kan? Jadi kalau wanita tuh, kalau kita lihat, dikit-dikit ngaca, kok gue gemukan ya? Pipi kok lebih tembem ya? Wanita tuh. Tapi kalau laki-laki, udah buncit perutnya pun ditahan-tahan nafas itu, enggak kok. Masih seksi gue. Masih hot. Itulah yang perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambaran. Kalau kita bicara obesitas, ada erat banget satu kaitannya, yaitu terkait dengan aktivitas fisik. Ini data di Indonesia tahun 2013 ke 2018 menunjukkan bahwa orang Indonesia yang kurang beraktivitas fisik, yang lebih dari 10 tahun umurnya, ternyata makin lama tuh makin meningkat di tiap provinsinya. Di Indonesia meningkat, kita lihat di Indonesia. Dari 26 ke 33%. Jadi, gambarannya adalah semakin banyak orang Indonesia yang kaum rebahan. Apalagi dengan kondisi pandemik sekarang ini menjadi kurang gerak, rebahan. Jadi akhirnya kelebihan berat badan, obesitas, resiko berbagai macam penyakit tadi makinlah menjadi-jadi gitu kan. Ini gambaran ya, bagaimana physical activity, obesitas, overweight, ternyata ini tuh termasuk pembunuh nomor 4 dan juga nomor 5 loh, penyebab kematian. Kurang aktivitas fisik dan juga kelebihan berat badan. Jadi, Anda yang kurang aktivitas fisik dan kelebihan berat badan, nah itu artinya udah berisiko nih. Berisiko apa? Terkait penyebab kematian, nomor 4 dan juga nomor 5. Oke, seiring berjalan usia, kemudian kita masuk tahapan-tahapan masa usia. Teman-teman di sini, prioritasnya akan berubah. Usia muda sampai 34 tahun, masih pekerjaan nomor 1. 35 sampai 54, family. Yang berikutnya, kesehatan. Apalagi usia 85 ke atas ya. Kesehatan itu menjadi poin penting. Jadi, investasi yang paling baik adalah kesehatan. Berapapun uang Anda, kalau kesehatan Anda nggak baik, waduh, resikonya itu luar biasa. Nggak bisa Anda nikmati masalahnya. Muda-muda banting kerja lembur bagai kuda itu. Masa muda Anda. Masa tuanya itu saat memanfaatkannya ataupun ber-happy-happy dengan hasil kerja Anda bertahun-tahun, ternyata nggak Anda dapatkan kalau ternyata Anda nggak menjaga kesehatan dari sejak muda. So, penting bagi Anda untuk menjaga kesehatan. Jadi, kalau yang masih muda, udah banyak sakit-sakitan, punya banyak uang. Misalnya Mas Ridho, punya banyak uang, masih muda. Kemudian sakit-sakitan, ada istri. Waduh, kalau udah sakit keras, jangan-jangan saya udah nggak usah kita lanjut nanti. Oke, okay. Kita bahaya nanti. Nanti bisa jadi penggantinya cepet banget nanti karena warisannya banyak. Oke, okay, kita lanjutkan. Menua, Anda kita pengennya menjadi tetap happy atau malah dengan berbagai macam penyakit. Ini poinnya sih yang nantinya akan menjadi gambaran di sini. Kemudian kita tetap awet, muda, tetap beraktivitas. Itu poin penting, jangan sampai nanti masa tua tidak aktif, gampang sakit-sakitan, kemudian menjadi tua, menjadi nggak banyak kemampuan menurun, pelupa, dan lain-lain. Wah, berbagai macam lah penyakit beresiko terkait dengan hal ini. Masalah kesehatan, pekerjaan, kemudian edukasi, itu berhubungan erat dengan menua, kemudian menjadi lupa, kognitif kita menurun, dan lain-lain. Nah, faktor menua ini macam-macam ya. Nanti udah tua, kemudian jadi beser lah, kurang gerak, kemudian gampang jatuh di kamar mandi, dan lain-lain. Panca indera berkurang, harusnya makin tua itu panca indera kita semakin berkurang ya. Jadinya yang harusnya kita menjaga kurangi asin, tapi gara-gara panca indera perasa kita kurang, pengecap kita kurang ya, akhirnya tambahin garam, akhirnya tekanan darah menjadi meningkat, dan akhirnya resikonya menjadi tinggi. Kekurangan zat gizi karena susah makan dan lain-lain. Kemudian defisiensi imunitas. Mungkin Anda pernah cek, mungkin juga enggak. Kalau kita lihat di sini. Anda di
levelnya yang mana ya? Bayangin aja Anda dengan kondisi pakaian seperti ini, kira-kira di level berapa ya? Kira-kira ya. Jadi kalau Anda berada di, kalau wanita itu di 30, kalau laki-laki di 20, nah itu udah batas border tuh. Jadi coba cek menggunakan BIA, biasa di komposisi tubuh di mana-mana tuh banyak untuk cek lemak tubuh kita berapa. Kalau wanita di atas 30, artinya Anda harus berubah, pola hidup Anda harus ganti, karena kesehatan tuh nggak mungkin dong saya yang olahraga, terus Mas Rido yang sehat gitu kan, nggak mungkin, buat diri sendiri aja enggak. Jadi kalau punya, saya yakin di sini udah punya anak, punya ponakan, atau bahkan masih lajang, tapi sedang mencari cintanya, nanti pilih aja orang pasangan hidup anak Anda atau pasangan hidup Anda tuh yang suka olahraga. Kenapa? Karena dengan diri sendiri aja dia peduli, dia sayang, apalagi dengan Anda. Kalau dia nggak sayang, malas olahraga, merokok, dan lain-lain, nggak usah dipilih lah jadi pasangan. Masa iya buat diri sendiri aja dia zolim gitu ya? Nggak sayang, apalagi buat Anda nantinya. Ups, maaf ya buat yang jomblo. Oke, ini gambaran. Lemak Anda di mana? Bagian depan yang banyak, bagian bawah di sini, bagian belakang, bagian perut depan di sini, kemudian bagian tungkai, atau bagian apa? Lemak Anda. Saya nih, Mas Muri, kayaknya poin nomor 2 nih, Mas Muri. Kayaknya nomor 2. Nah, itu dan banyak berlaku pada banyak laki-laki ya. Udah PNS. Perut nongol sedikit. Katanya lebih nongol itu lebih sukses katanya ya, Mas Muri. Lebih sukses. Iya, bener. Padahal enggak loh, Mas. Biasa orang bilang, enggak ya. Buat pasangan tuh tiduran di perut-perut. Enggak begitu. Padahal yang buat sandaran hati, hati yang sedang luluh itu dengan dada yang bidang. Makanya berolahraga. Karena hati-hati yang galau. Sandarannya di dada Anda yang bidang bagi laki-laki. Jangan dong perutnya begitu. Nanti saya sampaikan di belakang. Resikonya nih begini loh. Stroke, jantung, DM, permasalahan tulang, kanker, kesuburan, hipertensi. Inilah permasalahan-permasalahan yang erat banget kaitannya dengan kelebihan berat badan. Ini, kita lihat gambarannya. Bagaimana seseorang dengan punya kardio metabolic risk, jadi punya resiko terkait dengan kegemukan ya. Ini dia yang normal, lemaknya ya sedikit lah ya. Tapi kemudian ketika makannya kelebihan, dia menjadi gendut. Nah, lihat. Lemaknya nih, bagian perut bertambah, di ototnya semakin banyak visceral fatnya, kemudian di jaringan-jaringan organ-organ tubuh kita nambah lemak yang menempel di sana, sehingga insulin fungsinya menurun, kematian beta cell itu meningkat, sehingga insulin resiko DM meningkat, serangan jantung, wah banyak deh segala, kalau kelebihan berat badan. Nah, di sini gambaran, ketika seseorang dengan kelebihan berat badan, dia nggak olahraga, kekurangan kurang exercise, insulinnya bermasalah, kemudian ini aging, gampang tua, kemudian usianya itu masih muda, tapi tampilannya ya begitulah ya intinya, terus kemudian diajak lari nggak bisa, diajak jalan nggak bisa, wah nggak kece amat sih, pasangannya minta tolong ngangkatin galon nggak bisa, nanti bahaya pasangannya, nanti minta bantuin tetangga loh, nanti bahaya loh, minta bantuin tetangga terus, apalagi beda jenis nantinya, atau gara-gara kita nggak siap, ataupun bagi yang jomblo tuh baru ditikung sekali, nggak mau tikung balik, ya kan nggak kece. Harusnya kan punya daya tahan yang kuat, punya kebugaran yang baik. Tikung, balas tikung. Salib, balas salib. Pokoknya, jadi Anda punya... Tikung menikung ya, Mas Mur ya. Yes, ditolak sekali, kejar terus. Pertanyaannya, emang pantas dikejar gitu aja sih. Nanti ujung-ujungnya, akhirnya nih, fungsi-fungsi terkait dengan otot, tulang, fungsinya jelek, akhirnya kita menua dengan cepat. Justru nggak jadi awet, muda. Tapi belum saatnya tua, kita udah menua. Gara-gara kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Ini gambaran. Dengan kondisi sekarang, inflamasi. Waduh, kelebihan berat badan ini ngeri banget nih. Dia tuh meningkatkan proinflamasi. Proinflamasi, berteman dengan inflamasi. Jadi, semakin gampang. Di ibaratnya kalau perasaan tuh ibaratnya inflamasi itu sedang baper-bapernya deh. Gitu kan? Dikit-dikit baper, inflamasi dikit-dikit gampang terserang, gampang flu, gampang batuk, gampang pilek. Wah, nggak kece amat sih. Kok ex-mood kece, mobilnya 10, kemudian uangnya nggak berseri, tapi dikit-dikit batuk, dikit-dikit apa
ingusan kan nggak kece amat ya, maksudnya gara-gara kita nggak jaga pola hidup dengan baik. Kemudian ini berkaitan dengan kondisi. Udah mulai nanti kesulitan makan. Kalau kita tua menjadi lebih cepat, kegemukan, masalah anemia, osteoporosis, wah segala macam penyakit menghantui kita. Nah, ini gambaran. Jadi jangan dibilang bahwa penurunan berat badan tuh dengan olahraga. Pokoknya gue geber deh olahraga. Ternyata Anda yang olahraga rutin, dengan Anda yang nggak olahraga, ternyata penurunan berat badannya nggak jauh kok. Tapi diet dan juga exercise, lihat, penurunan berat badannya menjadi lebih tinggi. Tapi lihat dengan sensitivitas insulin. Insulin Anda tuh menjadi lebih peka. Jadi nggak seperti laki-laki yang nggak peka ya, dikode-kodein tuh nggak ngerti. Kalau ini insulinnya, ngerti gitu, ada makan, ada gula darah langsung cepat diturunkan karena insulin Anda bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Diet dan exercise lah menjadi kuncinya. Jadi dua ya. Diet tuh ibaratnya queen, exercise tuh ibaratnya king. Sehingga bersatu membentuk suatu kingdom. Tubuh Anda ini kingdom. Jadi tanpa ratu ataupun tanpa raja, ya menjadi nggak seimbang lah hal itu. Prinsipnya, jangan dibilang makan malam, penyebab gemuk. Prinsipnya adalah balance. Jadi keseimbangan energi itu menjadi kunci. Walaupun Anda makan malam, jam 12 malam, tapi kemudian ternyata energi input dan energi output itu sama, ya nggak akan jadi gemuk lah. Tapi Anda yang nggak makan malam, tapi sampai makan siang aja, kalori Anda tuh udah lebih, tangki Anda tuh 40, ibaratnya tangki Anda 2000 kalori, Anda makannya tuh udah 3000 kalori, kelebihan 1000 kalori, seminggu tuh bisa naik sekilo loh. Seminggu, sebulan, 10 bulan, setahun, 10 tahun, kan beda cerita ya. Kemudian ini, pola Indonesia tuh sekarang ini loh, gizi seimbang. Jangan lagi ngomong bahwa 4 sehat, 5 sempurna, udah nggak muslim, guys. Indonesia tuh udah yang namanya gizi seimbang. Jadi seperti ini ya. Kalau dilihat 4 sendok makan gula tuh maksimal. Kalau Anda kita makan biasa di warteg mungkin ya, satu makan tehnya tuh kayaknya udah 4 sendok kayaknya. Garam 1 sendok teh, kemudian minyak tuh 5 sendok makan maksimal, kemudian protein 2 sampai 4 porsi, sayur 3 sampai 4 porsi, 2 sampai 3 porsi dan juga karbohidrat 3 sampai 4 porsi. Di bawahnya adalah rutin berolahraga. Ini adalah panduan Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, dan juga produktif. Nah, ini gambaran bagaimana apa yang masuk, apa yang keluar. Jadi, jangan dibilang keluar tuh berdasarkan exercise doang. Enggak. Anda tidur tuh sebenarnya energi yang keluar tuh 60%. 20% tuh sampai 30% tuh hanya dari physical activity. 10%-nya tuh dari apa yang Anda makan. Jadi, kebayang ya. Jadi, tidur tuh sebenarnya bakar kalori loh. Emang bisa? Iya, emang. Anda, muka Anda itu, apa namanya, sel-sel Anda itu recovery, otot-ototnya sakit, pegel, Anda lelah, ngantuk, kemudian itu menjadi lebih baik kapan? Emang bukan saat Anda tidur. Saat Anda tidur itu di recovery. Makanya orang kurang tidur kelihatan, mau kasih produk apapun itu, ya hasilnya ya gitu deh, nggak maksimal. Nah, ini gambaran kalau ditanya, berapa sih porsi? Ini porsi gampang ya. Ini dua tangan, satu kepal, satu dua tangan itu, sayurnya atau semangkok ya, Anda bisa beginiin jadi semangkok. Kemudian ini adalah terkait dengan karbohidrat, ini protein, mau ayam, mau telur, mau tempe, mau tahu, mau daging, segini gambarannya, buah segini, dan juga minum. Ini gambaran untuk satu piring. Jadi, mau kalau kita mau lihat mana ya makanan yang semua zat gizinya lengkap, ada yang zat gizinya lengkap, nggak ada sisa, itu hanya satu, ASI. Pertanyaannya adalah, masa Anda minum ASI? Dikasihan dong anak ya, gak kebagian. Ini buat bapak ya, maksudnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Emang ASI itu baik, tapi masa mau berapa banyak diminum, gitu. Jadi gak ada satu jenis pun makanan yang sempurna zat gizinya. Ya, sama lah, seperti pasangan ya. Gak ada pasangan yang sempurna, tapi saling menyempurnakan. Makanya berpasangan. Gitu juga dengan jenis makanan. Jadi berbagai macam, kemudian dijabung jadi satu, kemudian zat gizinya untuk kebutuhan kita menjadi sempurna, menjadi lengkap. Ini diet yang ada di dunia. Anda mau diet yang mana? Mau low carb, keto, paleo, low fat, intermittent fasting, dan lain-lain semuanya ini diet. Prinsipnya adalah, lihat, defisit kalori. So, diet apapun, prinsipnya adalah defisit kalori. Jadi, kalau, ya jangan sampai tertipu aja lah, ibaratnya saya sampaikan aja lah prinsipnya defisit kalori. Oke, Anda, apakah Anda bahagia?
apakah hidup Anda bahagia? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa Anda yang rutin berolahraga, Anda akan lebih bahagia dibandingkan Anda punya uang banyak. Pertanyaan saya, kalau kita, saya yakin sih di sini udah banyak anak sultan lah. Udah banyak sultan, sorry, bukan anak sultan. Tapi kalau model saya yang masih, kalau belanja itu masih lihat ini, lihat harga. Artinya kan belum sultan ya. Ja, udah begitu, masih belum material, belum mencukupi. Ditambah nggak rutin berolahraga, jadi nggak happy hidupnya gitu loh. Yang sekarang adalah orang udah berada, hidup mapan, kemudian rutin berolahraga. Aduh, kece-nya tuh berkali-kali lipat. Makanya rutin berolahraga, penelitian dari Yale dan Oxford University menunjukkan bahwa kita yang rutin berolahraga menjadi lebih bahagia mentalnya. Dan status ekonominya udah pasti. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah gambaran bagaimana seseorang yang kurang beraktivitas fisik. Akibatnya menumpuk visceral fat, kemudian gangguan terkait dengan inflamasi, berbagai macam penyakit tuh. Alzheimer, gampang pelupa, terjadi sumbatan, bisa serangan jantung, bisa stroke, dan lain-lain. Diabetes karena insulinnya nggak bekerja dengan maksimal, anemia, ototnya menjadi lebih kecil. Wah, gangguannya macam-macam deh. Ini juga gambaran. Jangan sampai menjadi mager. Karena dengan mager, banyak banget efeknya, lihat. Kelebihan berat badan, LDL meningkat, kemudian kolesterol meningkat, trigliserida meningkat. Wah, segalanya meningkat. Udah menunggu lah. Tapi dengan Anda, kemudian kelebihan berat badan, tapi Anda mulai berolahraga, nah, reduce di adipose tisu Anda, jadi akan membuat penurunan lemak, jaringan lemak Anda menurun, kemudian peningkatan sistem imun tubuh Anda, anti-imun tubuh Anda meningkat, kemudian inflamasi Anda menurun, kemudian berbagai macam resiko, berbagai macam penyakit itu juga akan menurun. Pertanyaannya, Anda mau berada di kondisi mana? Nggak mungkin dong di sini, kalau di sini saya ngeri-ngeri sedep nih, saya ngomong sama siapa? Kalau di paling kiri, kita pengennya di paling kanan tentunya. At least kita berada di tengah lah, berada di titik sehat. Tapi pertanyaannya adalah, sehat? Apakah Anda dengan sehat itu berarti Anda bugar? Enggak jawabannya, ternyata. Ini loh, lihat. Anda yang aktif lifestyle, Anda yang biasanya duduk jadi berdiri, yang biasanya berdiri jadi loncat, yang loncat jadi berlari, ternyata gaya hidup aktif aja, ternyata nggak cukup loh buat tingkat kebugarannya. Tapi sehat, ya Anda menjadi lebih sehat. Tapi menjadi lebih bugar, misalnya tadi ngangkat galon, diminta istrinya, ataupun mengejar pasangan yang ditikung sana, tikung sini, dikejar ulang, itu Anda nggak punya daya tahan yang baik kalau Anda nggak punya kebugaran yang baik. Jadi harus dilakukan dengan olahraga yang baik pula. Tapi ingat, olahraga yang sering, yang banyak, belum tentu bikin Anda tuh menjadi lebih baik, wellness Anda, kehidupan Anda menjadi lebih baik. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda orangnya juga kesehatan emosi, spiritual, mentalnya ternyata terganggu. Ngelihat DM, ngelihat WhatsApp, ngelihat status orang beli mobil, beli apartemen baru, baper, kemudian emosionalnya, mentalnya terganggu. Percuma Anda olahraga walaupun sering juga, ternyata impact terhadap roda kehidupan Anda tuh jadi nggak seimbang aja, nggak stabil. Karena bentuknya monyong-monyong begini, lonjong-lonjong begini. Jadi, ayo, teman-teman, dengan Anda berolahraga kan harusnya menjadi lebih baik nih, kondisinya harusnya seperti ini, ya kan? Dia beli apartemen, ya beli lagi di Arumaya, udah tersedia kan, deket. Tolnya juga saya lihat tadi, waduh kece banget, tinggal beli ulang. Udah punya dua, beli lagi. Hanya di Arumaya. Oke, okay. Ini adalah formula. Formula yang bisa kita lakukan. Bagaimana sih biar tetap kita awet muda? Tadi ya, kita tahu dia obesitas erat banget kaitannya dengan hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Perhatikan formula ini, tips ini, empat ini. FITT, F-nya itu frekuensi. Berapa sering sih olahraga ini saya lakukan penelitian? Kalau Anda berolahraganya seminggu di bawah 3 kali ataupun baru 3 kali, jangan harap Anda mau dapatkan Anda lebih muda, lebih sehat, lebih kece. Nggak bisa. Karena di olahraga tuh ada prinsip reversibility. Anda habis olahraga, 48 jam kemudian Anda nggak olahraga, artinya kondisi Anda tuh habis olahraga nih, naik level kebugaran saya 2%. Tapi nggak olahraga, selama 48 jam turun lagi ke nol lagi gitu loh. Gimana dengan orang yang enggak olahraga? Artinya dia udah di level terbawah. Itu prinsip frekuensi. Jadi lebih dari
3 kali ya dalam seminggu. Tapi Anda yang udah ideal, udah bugar, ya 3 kali seminggu buat menjaga. Yang kedua, intensity. Olahraga. Banyak yang bilang, olahraga saya tuh berat ya, ringan, sedang. Ini loh, intensity itu kualitas dari olahraga. Kualitas olahraga, pertanyaannya adalah kualitas olahraga Anda tuh gimana? Ringan, sedang, tinggi, berat, cara ngitungnya gimana? Alhamdulillah, saya tuh pas banget nih 20 tahun. Jadi, rumusnya tuh 220, kurang umur saya 20 tahun. Jadi 200 kali per menit, nah kamu tinggal pakai jam aja kan, sekarang gampang. Cek denyut tadi Anda olahraga, cek. Minimal 60% dari 220 kurang umur saya. Artinya 120 kali per menit denyut tadi minimal saya. Di bawah itu, ya nggak usah bicara hasil. Atau di atas 85, di atas 170 kali per menit. Artinya terlalu berat. Biarkan yang berat-berat tuh biarkan Dilan dan Milea aja. Nggak usah kita. Jadi itu... kita berada harus di zona latihan 60-85% dari maksimum kita. 220 kurang umum, itu maksimum. Di kurang umur, itu maksimum kita. Yang ketiga, time. Kalau zaman kolonial, zaman dulu, yang namanya nge-gym, olahraga, itu 2 jam, 3 jam. Sekarang mah orang milenial. Sekarang nih, saya sekarang melakukan riset, saya sedang mengambil doktoral, saya sedang riset S3 saya. Saya create exercise, olahraga tuh 10 menit, tapi impact-nya tuh kayak 1 jam, kayak 2 jam. Kok bisa? Ya iyalah, zaman milenial sekarang kan, pola latihan berbagai macam bisa diimprove. Nggak lagi, kayak kolonial zaman dulu, kecuali Anda emang punya banyak waktu, ya silahkan aja. Tapi dengan di Jakarta, berangkat 1 jam, olahraga 3 jam, pulang 1 jam, dan sayang banget sih 5 jam udah dihabiskan gitu loh. Buat aktivitas lainnya, itu jauh lebih baik. Jenis olahraga, banyak yang bertanya, jenis olahraganya apa sih? Ya tergantung, Anda sukanya apa, ya kan? Jadi nggak bisa nanya ke saya, jenis olahraga yang baik buat saya apa ya? Saya mana kete, saya aja nggak tahu sama Anda sukanya apa. Nanti saya bilang olahraga yang paling baik adalah olahraga sepeda, misalnya. Nah, Mas Muri, saya nggak bisa naik sepeda. Ya udah, private-nya sama saya. Mas Muri nggak punya sepedanya, beli sepeda sama saya. Ini saya tuh sebagai trainer, apa mau jualan, ya kan? Jadi jangan sampai kita kena tipu-tipu hanya gara-gara nggak pas gitu loh. Harusnya itu olahraga kita sendiri yang tahu, olahraga yang senang buat kita. Ya kan? Oke, okay, next. Saya lanjutkan. Nah, sayang banget hidup Anda. Saya masih punya waktu sekitar 5 menit. Sayang banget loh hidup kita kalau Anda hanya berprinsip bahwa olahraga itu tujuannya buat menjadi kurus. Sayang banget loh kalau hanya itu tujuannya. Kenapa? Karena Anda lihat, kalau hanya pengen jadi kurus dan instan gitu ya, jadi banyak sekarang orang aneh aja menurut saya. Maksudnya setelah berbagai macam kerajaan-kerajaan yang dibangun, ya kan, berbagai macam kegilaan ini, jangan Anda menjadi bagiannya gitu loh. Coba terakhir inget-inget deh, badan Anda ideal tuh terakhir kapan sih? 5 tahun lalu? 10 tahun lalu? 15 tahun yang lalu? Ya kan? Ingat loh, gemuk itu nggak ada yang singkat. Kalau Anda tahu proses bagaimana menjadi lemak di perut Anda itu, aduh, prosesnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang banget prosesnya. Ya, sepanjang Anda mendapatkan cintanya itu. Jadi, dengan proses yang panjang itu, jadi nggak gampang loh seseorang menjadi gemuk. Tapi, karena terus diulang, sedikit-sedikit lama-lama menjadi numpuk. Akhirnya lemaknya makin lama makin numpuk. Gemuknya 15 tahun. Pengen kurus dicari diet yang 15 hari. Pertanyaan saya ya. Ajarkan saya lah. Saya juga jadi bingung sebenarnya. Gemuknya 15 tahun, pengen kurus 15 hari. Pertanyaan saya, Anda normal? Anda sehat? Gemuknya aja 15 tahun. Anda pengen kurus 15 hari itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau mau pakai cepat kayak gitu, ya bisa. Bisa. Sorry ya, ini ya agak kasar dikit ya. Amputasi aja satu kaki Anda, pasti turun 10 kilo. Ini kan kalau mau cepat. Atau dibikin menjadi orang gila lagi. Orang gila yang kedua yang sering ditemuin adalah olahraga pakai jas hujan. Tengah hari di lapangan. Atau di dalam ruangan. Pertanyaan saya, emang hujan? Kenapa pakai jas hujan? Panas-panas pakai jas hujan. Tapi hujan-hujan, jadi malah hujan-hujan, nggak dipakai jas hujannya. Kan aneh ya maksudnya. Halo, udah cukup deh. Tapi Mas Muri cepet loh, kurus berat badannya. Iya, air dalam tubuh Anda. Turun keluar itu cepet, karena apa 70% badan kita ini air. Tapi yang bikin impact-nya terhadap dengan aging itu ya, yang pertama.
darah Anda menjadi lebih kental. Kenapa? Air Anda terus disaring oleh ginjal. Karena tubuh butuh air. Akhirnya darah menjadi lebih kental. Kerjakan jantung menjadi lebih berat. Akhirnya apa? Ketika ada penyumbatan, berat tekanannya akhirnya push, pecah. Pecah dikit di sini, bisa miring setengah. Pecah sedikit di selangkangan Anda. Waduh, bagi laki-laki, aduh, nggak bisa hidup tuh. Sedih. Masa depan. Kalau di jantung, ya selesailah kita. Jadi, itu gambaran. Yang kedua, otak. Otak ini 85% air loh. Kalau otak kita kekurangan, ya 10L. Lemah, letih, lesu, lebay, letoy, leles, lungse, apalagi loading. 10L pokoknya. Itu gara-gara otak kita kurang kinerjanya. Saraf kita bekerja kurang baik karena kekurangan. Makanya yang linglung, diet ini, diet itu, pelangak, pelongo, ya bisa jadi. Kenapa? Karena kekurangan cairan. Dan sel kita 80% itu air. Dan makanya orang yang olahraga kok mukanya makin tua sih? Lu makin rutin olahraga, muka lu makin tua. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena cairan di dalam tubuhnya nggak diperbaiki. Kekurangan cairan dan lain-lain. Jadi sayang banget kalau hanya mau jadi kurus. Daripada capek lari-lari berpanasan, pakai jas hujan, dibilang orang gila, mending kita ikat ya, Mas. Kita ikat ya, kemudian kita taruh di tiang, bawahnya kita kasih api, kita giling. Itu juga turun pasti berat badan kok. Karena air di dalam tubuh kita akan berkurang. Ya, ya sama kayak ngeringin daging ya. Ngeringin ikannya begitu. Air dalam tubuh Anda kurang, turun berat badan cepat banget. Kemudian ini, fungsi-fungsi terkait dengan ginjal, liver, kemudian lemak, kemudian tulang, usus, pankreas, semuanya bekerja dengan baik dengan kita rutin berolahraga. So, jangan lupa rutin berolahraga. Ini orang yang semakin Anda usia, males latihan beban. Saya suka heran deh, Mas Muri, apalagi wanita ya, aku takut latihan beban, nanti badanku kayak Agnes misalnya, atau kayak berotot-berotot begitu, Mas Muri. Hello, Anda yang olahraga, laki-laki yang udah sampai ngiler-ngiler, ngeces-ngeces di olahraga, itu aja belum tentu berotot. Apalagi wanita yang seminggu dua kali olahraga angkat bebannya juga ringan. Kemudian perasaan yang mendalam berkata bahwa